Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat, berita artis paling panas di Malaysia pada ketika ini. Sebelum kita mula, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih. Dalam kurungan video, saya datang dengan semangat dan harap diberi keadilan sebagai mangsa Nur Suhada. Bekas isteri kepada pelakon Nafis Rusi iaitu Nur Suhada hadir ke perbicaraan kali pertama bagi pertuduhan dicelakakan oleh aktor itu di Majerit di Mahkamah Kuala Kubu baru pagi ini. Ketika ditemui Obulan di perkarangan mahkamah, Suhada tahu nama sebenarnya Nur Suhada Matsuki yang mengenakan blazer berwarna coklat, berharap agar hari ini dia akan diadili sebaliknya. Sebaiknya difahamkan, Suhada hadir bersama adiknya Nurul Sofia sebagai saksi bagi kes tersebut. Syukur saya sehat, anak-anak pun sehat, jadi hari ini datang dengan semangat. Saya harapkan semoga diadili dengan sebaiknya. Su memang nak perjuangkan demi anak-anak. Akhirnya saya sebagai mangsa dengari dan saya pun nak beri semangat kepada orang di luar sana yang turut ditindas. Saya harap pihak sana juga memberi kerjasama. Terdahulu, pada sebutan kes 9 Jun tahun lalu, Hafiz disahkan waras dan pertuduhan ke atasnya layak untuk dibicarakan selepas pihak pendakwaan mengesahkan laporan perubatan aktor itu.